Selamat datang di channel wilayah tutorial. Di video kali ini saya akan bagikan kepada Anda cara mengganti pada email yang ada di akun Link aja. Buat Anda yang mungkin emailnya sudah tidak aktif atau mungkin ya emailnya lupa sandi, maka sebaiknya Anda segera ganti email yang aktif dan sandinya tentu kalian masih ingat. Untuk lebih lengkapnya simak video ini namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan diupload di channel Wilayah Tutorial. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang Anda punya agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu. Langsung aja ke tutorialnya. Oke, di sini kita langsung aja masuk di link aja, dan berikutnya kita pilih pada akun di bawah kanan ini. Lalu di sini kita pilih email. Nah, selanjutnya saat ini adalah emailnya ini ya, di sensor namanya kita bisa langsung pilih aja ganti email jika ingin mengubahnya. Kemudian silakan masukkan pada email baru. Nah, di sini kalian buka pada aplikasi Gmail. Jika Anda lebih memiliki dari satu akun Gmail, kalian pilih profil di atas kanan, kemudian silakan pilih salah satu akun Gmail yang akan kalian jadikan sebagai uh, akun di link aja. Contohnya saya akan coba jadikan akun adei e Gmail ini sebagai email di link aja. Kemudian, berikutnya kita bisa kembali lagi di sini, kemudian masukkan email yang kalian inginkan. Buat Anda yang belum tahu cara buat email atau akun Google, Anda bisa tonton video saya sebelumnya. Linknya ada di atas kanan ini. Oke, kita masukkan emailnya: adetar 44@gmail.com seperti ini. Kemudian, berikutnya, kalau misalkan sudah kalian masukkan, pastikan benar, kalian bisa langsung pilih aja ganti email. Berikutnya, kita masukkan terlebih dahulu pada link PIN-Link Aja. Untuk memastikan bahwa yang mengganti pin ini adalah uh, pemilik akun sebenarnya ya, kita langsung masukkan. Kemudian kita tunggu. Nah, email sudah dikirim, kita bisa langsung pilih OK. Berikutnya kita buka pada aplikasi Gmail untuk mengonfirmasi email uh, yang dikirimkan oleh pihak link aja. Kita buka seperti ini. Dan berikutnya untuk verifikasi, kita bisa langsung pilih verifikasi email. Dan di sini kalian pilih Chrome ya. Dan bagi anda yang tidak uh, menampilkan Chrome-nya, kalian bisa salin aja link yang ada di sini tekan dan tahan lama kemudian salin URL. Kemudian kalian bisa langsung buka aja browser seperti Chrome. Berikutnya kalian bisa langsung buka aja halaman baru seperti ini. Lalu kalian pastekan aja link tadi di pencarian Google Chrome ini. Lalu kalian pilih aja masuk. Selanjutnya di sini verifikasi email telah berhasil ya. Dan kita bisa kembali untuk memastikan bahwa email telah diubah di akun Link aja. Oke, kita masuk di akun Link aja. Kemudian kita bisa lihat di sini Emailnya udah berhasil diubah dan telah berhasil diverifikasi. Jadi, seperti itu ya, untuk mengubah pada email di link aja. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Cara mengubah email di link aja, semoga video ini dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.